Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review jet spray toilet atau shower WC atau yang lebih dikenal dengan shower WC ya, shower WC atau triple spray atau shower jet shower toilet. Oke, okay, ini dari Kochler. Desainnya seperti ini juga made in Germany. Ya. Desainnya seperti ini. Ini harganya Rp465.000 ya. Jika Anda ingin beli barang ini, Anda bisa beli di online shop seperti Tokopedia, Shopee, Lazada atau Blibli ya. Modelnya seperti ini, dia desainnya seperti ini ya. Oke, nanti kita akan coba, kita akan lihat apa kelebihannya shower ini dibandingkan dengan shower-shower yang ada di pasaran yang harga Rp50.000 udah dapat. Yang pertama, kualitasnya, karena shower ini bisa bertahan di atas 5 tahun waktu pemakaiannya, kualitasnya. Yang kedua itu untuk semprotan airnya itu tidak menyakiti kita. Ya. Jadi jika Anda kalau ingin menggunakan shower, karena airnya tinggi di atas 1 bar, maka shower ini tidak menyakiti kita pada saat kita membersihkan pantat kita. Ya. Kita akan coba apa kelebihan dari kekurangannya ini setelah kita pasang ke air dan kita akan lihat spraynya seperti apa ya. Oke, ini penampakannya dari shower WC cover-nya. Desainnya keren ya, minimalis banget. Perpaduan antara warna hitam dan putih menambah keceriaan toilet Anda. Oke. Jadi ini dia punya semprotannya ini, dia bisa diatur ya. Kita tekan dikit, dia airnya keluar kecil, kita tekan full, airnya keluar banyak. Dibandingkan kalau apa shower WC yang lain, kita tekan dikit aja udah maksimal ya keluarnya. Jadi di sini dia ada regulatornya, regulator untuk mengendalikan air yang keluar di sini ya. Jadi kita tekan setengah aja, airnya keluarnya setengah juga. Tekan full, baru dia full ya. Ini bagian bawahnya. Di sini dia ada ininya ya, ada namanya flow limiter. Bagi Anda yang mempunyai tekanan air yang kencang banget, Anda bisa menggunakan ini flow limiternya ini untuk mengurangi tekanan air yang masuk ke dalam shower WC Anda. Jika Anda tekan air Anda sekitar 1 bar, maka ini copot aja nih. Ini flow limiternya dicopot aja. Jadi ini langsung aja direct ya. Oke, sekarang kita akan coba pasang. Ini Kochler punya shower WC, kita pasang di sini. Kita putar, kita kencangin dikit ya. Oke, setelah itu kita buka di sini airnya. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Kalau Kochler ini kita gitu pencet langsung dia full nih, langsung dia maksimal dia. Jadi dia ini shower WC-nya dia ini on off. Kalau dibandingkan dengan Grohe itu dia ada regulatornya ya. Jadi kita bisa ngatur berapa banyak air yang keluar. Kalau ini enggak nih. Kita tekan langsung dia maksimal. Dan bagusnya dari Kochler ini, shower WC Kochler ini, dia air yang keluar itu besar-besar ya. Jadi dia tidak menyakiti kita. Jadi kalau tipsnya membeli shower WC itu harus perhatikan air yang keluar itu, kalau dia lubang di sininya agak gede ya. Jadi dia tidak menyakiti kita. Kalau yang murah-murah itu kadang-kadang lubangnya kecil banget ya. Jadi tajam banget ya. Jadi kita kalau cebok itu sakitnya bukan main tuh. Bisa lecet. Oke. Kalau Anda mau pakai yang tahan lama 5-10 tahun, Anda beli ini yang buatan Jerman ya. Oke. Okay. Ini juga bagus ya. Keren. Desainnya minimalis, cakep, enak dipakai. Dan yang paling penting tahan lama.
Sekali berinvestasi untuk jangka panjang ya. Jadi kalau Anda mau jangka panjang, silakan Anda beli yang made in Germany. Oke, guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai shower cover. Shower WC cover. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika ada pertanyaan seputar video ini. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys.